Samalah juga dalam hal ini, Saidina Abu Bakar disebut dengan nama As-Siddiq. Kenapa? Sifatnya yang tidak pernah berbohong atas segala sesuatu tanpa mengira bahaya yang menimpa ke atas dirinya. Yang benar tetap benar, qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar sekalipun ia merupakan pahit yang akan dirasai akibat daripada kebenaran yang dinyatakan. وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. مسلمين مسلمات حضرين حضرات tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafakkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kelapangan masa pada pagi ini juga adalah merupakan nikmat daripada Allah. Hadirnya kita ke majlis ilmu pada pagi ini yang mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita juga adalah merupakan nikmat daripada Allah. Yang mudah-mudahan masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam hidup kita ini akan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah. Masa yang barakah itu adalah masa yang ada bersama dengan kita. Masa yang telah berlalu ia meninggalkan kita sebagai suatu kenang-kenangan, sama ada ia memberikan suatu kegembiraan kepada kita atas amal kebaikan yang telah pun kita lakukan ataupun ia merupakan salah satu sesi muhasabah yang memperingatkan kepada kita agar kita bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah dan pada saat yang serupa memperbaiki akan kesalahan kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara masa yang akan datang itu hanyalah sebagai waktu untuk memperingatkan kita, tetapi belum tentu kita akan sampai kepada waktu tersebut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak seseorang pun tidak mengetahuinya apa yang akan dia dapat, ia perolehi dan dia usahakan pada masa keesokan harinya. Maka mudah-mudahan waktu dan saat ini kita mempergunakan dengan sebaik yang mungkin dan diberikan pahala atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasa, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada pagi ini,
dalam hadis ataupun di dalam kitab Riyadhus Salihin, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan ruang untuk kita memperolehi syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan menyambung sebentar lagi, iaitulah perbincangan berkaitan pada fasal berikutnya, iaitulah siddiq ataupun benar, yang mana kita akan masuk pada hadis yang pertama insya-Allah. Betul? Hadis yang pertama insya-Allah. Baik, sambungan perbincangan kita pada muka surat yang ke-76. Ya. Baik. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaihi. Daripada Abdullah ibn Mas'ud ataupun dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kebenaran bercakap benar sama ada yang berupa ucapan ataupun perbuatan, itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke syurga. Dan seseorang membiasakan dirinya berkata benar sehinggalah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, seorang yang melakukan kebenaran, seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar disebut dan digelar dengan nama siddiq? Siddiq ni sirah mubalaghah, ya. Siddiqan ni sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni apa dia? Sirah mubalaghah ni bermaksud sesuatu sifat yang keterlaluan yang ada pada diri seseorang. Seperti mana saya sebut dahululah, kalau kita memiliki sifat untuk makan, maka kita kata ana akil, saya makan. Ana rajulun akilun, saya seorang lelaki yang ingin makan, yang makan. Tapi kalau yang kuat makan, tambah lagi akal. Daripada akil tu kita tukar dengan siddiq tadi, ditukar dengan fa'alul lima yurid, kalimah tersebut ditukar dengan akalun. Ana rajulun akalun, saya adalah merupakan seorang lelaki yang kuat makan. Jadi tengok dulu kita kuat makan ataupun tidak. Kalau biasa-biasa akil, kalau kuat disebut dengan nama akal. Baik, samalah juga dalam hal ini, Sayyidina Abu Bakar disebut dengan nama As-Siddiq. Kenapa? Sifatnya yang tidak pernah berbohong atas segala sesuatu tanpa mengira bahaya yang menimpa ke atas dirinya. Yang benar tetap benar, qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar sekalipun ia merupakan pahit yang akan dirasai akibat daripada kebenaran yang dinyatakan. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada lancung, al-fujur, kejahatan. Ini lancung-lancung.
Sedangkan al-fujur, maknanya dosa, itu membawa kepada neraka. Fujur ni perbuatan-perbuatan yang membawa kepada dosa lah, perbuatan dosa. Baik, dan sifat fujur itu membawa ke neraka. Dan seseorang suka berdusta hingga tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kadzaban, maknanya sebagai seorang yang berbohong. Berarti dalam hadis ini nak mengajar kepada kita, jangan biasa-biasakan kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang bohong. Sebab apa? Bila kita ucapkan demikian, ya, apa yang gelama ikan duri itu apa? Bercakap bohong. Siakap senohong. Gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama bercuri. Istilah tersebut. Sebab perbuatan buruk kita ini, dia akan berlaku dalam hidup kita, sekalipun kita bergurau. Sebab itu dalam bergurau tu jangan kita berbohong dengan gurauan-gurauan yang kita sebutkan. Bergurau boleh tak Ustaz? Ya bergurau, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan ketika bergurau itu, berkatalah dengan suatu gurauan yang benar. Seperti mana ya Rasulullah SAW berlaku dalam hidup Nabi SAW. Ketika seorang wanita yang ajus, wanita yang telah pun tua ketika itu, ditanya kepada Rasulullah, adkhulul jannah, saya ini masuk dalam syurga tak? Tidak ada seorang tua yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedih wanita tersebut, ya Allah, selama ni saya tunaikan sembahyang, duk jagalah. Menangis orang tua tersebut. Sebab apa? Rasulullah berkata, tak ada pun orang yang tua akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Rasulullah nak bagi tahu memang dalam syurga ni tak ada orang yang tua, semuanya usia yang muda-muda belaka, 33 tahun. Itu di antara usia-usia yang biasa di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Baik, itu gurauan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu hadis ini nak mengajar kepada kita agar jangan kita membiasakan diri untuk berbohong. Dan kita dah bicarakan dahulu, berbohong ni boleh ataupun tidak. Yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiga perkara sahaja yang dibenarkan untuk kita berbohong. Yang pertama, fil harbi, dalam peperangan. Dalam peperangan tujuannya kita nak memenangkan Islam itu sendiri. Dan pernah berlaku dalam peperangan Al-Ahzab, saya terlupa, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu bila melihat ketegangan umat Islam ketika itu sedang dikepung daripada pelbagai bentuk arah ketika itu, sehingga menyebabkan mereka tertekan juga dengan suasana tersebut. Dan datanglah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar daripada kota Madinah. Dan ketika itu dia menyamar, ya Rasulullah, saya akan menyamar sebagai kelompok daripada kalangan munafik untuk memecah belahkan di kalangan orang-orang Yahudi dan juga kafir Quraisy yang ketika itu bergabung untuk menghancurkan kota Madinah yang sedang dipertahankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi waktu itu dia pun jumpa, dia pun mula untuk menimbulkan perbalahan. Kamu tahu dah orang Yahudi ni sebenarnya nanti ketika dia menang, dia akan kalahkan kamu, dia akan biarkan kamu, tak akan bantu kamu pun, rugilah kamu datang jauh-jauh daripada Mekah semata-mata nak memerangi kami. Jumpa dengan orang-orang Quraisy pula, kafir Quraisy, mereka mengatakan orang Yahudi ni dia jenis manusia yang memang tak pernah memegang janji. Dia kalau buat tu, lepas tu nanti kamu akan dijauhkan juga, begitu keadaannya. Dan akhirnya berlaku. Dan kebetulan itu datang dengan tiupan angin yang begitu kuat, menyebabkan mereka akhirnya berputus asa. Dan sehinggalah ketika itu mereka berpecah dan tidak meneruskan kepungan mereka terhadap Nabi SAW. Rasulullah berjaya mempertahankan Islam yang berada di kota Madinatul Munawwarah ketika itu, hasil daripada pembohongan tersebut. Satu. Yang kedua, berbohong dalam bab untuk mengislah, mendamaikan di antara dua orang Islam yang bergaduh. Tujuannya untuk mendamaikan mereka pada saat ketika mereka bergaduh ketika itu, dan tidak lain matlamat utamanya adalah untuk menghimpunkan dan mengembalikan semula ukhuwah Islamiah yang ada pada diri mereka ketika itu. Dan kemudian yang ketiga, di antara seorang suami dan juga isteri, kita sebagai pendamai ini carilah jalan yang boleh mendamaikan hubungan bersama dengan mereka ketika itu, agar jangan sampai berlakunya keretakan rumah tangga, kerana dia akan memberikan kepada suatu persepsi yang cukup-cukup bahaya dalam Islam itu sendiri. Yang pertama, anak-anak akan terabai, dan yang kedua, iaitulah akan menimbulkan fitnah di kalangan orang-orang yang bukan Islam terhadap umat Islam itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Baik, itu di antara beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang keharusan untuk berbohong. Secara kesimpulan, yang boleh kita ambil, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam
hadis yang dibicarakan pada hadis yang pertama ini, saya ingin menyebutkan apa yang telah disimpulkan daripada beberapa kitab yang saya cuba untuk himpunkan. Yang pertamanya disebut, galakkan agar bercakap benar kerana ia merupakan sebab kepada segala kebaikan. Isunya bila kita berkata dengan perkataan-perkataan yang benar, itu Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Memanglah kita nampak, ustaz, kalau saya bercakap benar ni, nanti apa pula persepsi mereka kepada saya? Nah, soal persepsi itu adalah pandangan kita, tapi pandangan Allah berbeza. Kadang-kadang kita rasa risau, kita nak menyatakan tentang satu perkara tersebut, rupanya dia dah maafkan dah. Tak apa, sebenarnya saya maafkan pun perkara tersebut. Kamu nak tahu tak, duit tadi yang sebenarnya ada ke atas meja tersebut tu sebanyak RM50 itu sebenarnya saya ambil. Bila ketika dia tanya kepada saya, kamu nampak tak duit tersebut? Tak nampak. Jadi akhirnya kita pun bersalah dengan hal tersebut, kita pun duduk jumpa balik. Sebenarnya duit, tak apa, saya sebenarnya dah maafkan. Dan saya pun sebenarnya nak bagi sedekah kepada siapa yang mengambil ketika itu. Tu ambillah duit tersebut. Tiba-tiba dia beri pada kita, alhamdulillah kita. Duk ketika itu dengan sebab dia ketika itu tidak berbohong dengan kata-kata tersebut. Mungkin boleh berlaku. Sebab hati manusia ini yang jaga siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut dengan nama baina asabi ar-rahman. Maknanya di antara jari-jemari Allah tu, bukan masuk jari tersebut. Maknanya Allah yang boleh menukar hati yang ada pada diri kita. Seorang yang kadang-kadang keras sifatnya, dia boleh berubah menjadi lembut. Dan begitulah sebaliknya, orang yang kadang-kadang hatinya lembut boleh bertukar kepada manusia yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, letakkan kata-kata yang benar itu sebagai prinsip yang perlu ada dalam diri kita. Dan amaran dalam hadis ini merupakan amaran berlaku pembohongan, sama ada perkataan ataupun perbuatan, disebabkan ia merupakan punca kepada segala kejahatan. Dia bila kita dah mula berbohong tu, akhirnya kita berbohong dan terus berbohong. Akhirnya yang menjadi teman kepada kita siapa? Iaitulah syaitan, yang seringkali akan mendendangkan kepada kita janji-janji yang tidak mungkin akan dilaksanakan. Dan saya dah bicara dahulu kan, dalam surah Ibrahim, ingat lagi ayat yang keberapa tu, janji manifesto daripada syaitan, yang akhirnya syaitan ketika itu dia kata apa, maka nali alai, tiadalah bagi aku ini kekuatan untuk aku melaksanakan janji-janji aku, cuma dahulu aku berkata kepada kamu yang kamu, dan kamu menerima apa yang aku sampaikan, aku hanya bercakap sahaja, aku hanya bisikkan dan bagi cadangan yang kamu terima tu, kenapa kamu boleh terima demikian. Ayat 20 ke atas tu, 21, 22, 23 dalam surah Ibrahim tu ada diceritakan tentang kisah tersebut. Baik, yang kedua, pahala dan dosa berlaku berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada baik maupun buruk. Jadi soal pahala dan dosa itu berlaku. Kalau kita bercakap dengan perkataan yang benar, dapat pahala tak? Dapat pahala. Allah bagi pada kita berkata dengan benar, walaupun tengok selepas ni memang kenalah. Bercakap benar memang kadang-kadang kita nak telan apa kebenaran tersebut tu, rasa macam sakit hati pun ada, rasa macam tertekan pun ada. Tak apa, Allah bagi pahala atas sebab kita berkata dengan perkataan tersebut. Sementara berbohong itu antara punca yang boleh menimbulkan dosa dalam diri kita. Baik, yang ketiga, barang siapa yang membiasakan bercakap benar, maka ia akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Dan orang akan menilai kita, orang akan menilai kita dengan sesuatu. Selama ini dia berkata dengan perkataan-perkataan yang benar, mustahil dia akan bercakap dengan perkataan yang bohong. Tapi sedihnya kalau orang yang sentiasa berbohong, sampai kata-kata benar pun orang tak percaya dah. Tuan rumah saya ni terbakar. Ya ke boleh percaya ke dengan orang ni selama ni berbohong? Tapi memang benar-benar dia terbakar ketika itu. Oleh kerana kata-kata dialah yang menyebabkan orang payah untuk menerima akan segala ucapan-ucapan yang disampaikan. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah cerita, biasanya orang-orang yang bercakap bohong ni, mereka akan menggunakan sumpah sebagai benteng mereka. Nanti dalam ayat suci Al-Quran tu ada Allah ceritakan. Termasuklah kisah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Tuan baca dalam sejarah dia kan, tallahi wallahi, semua disebut dengan nama Allah, ya, saya akan jaga betul-betul. Dan saat ketika itu, ketika mereka membawa Bunyamin, waktu itu Nabi Yusuf AS nak bawa tu, akhirnya apa mereka katakan? Mereka bersumpah untuk memperkukuhkan. Kenapa? Sebab seringkali berkata bohong ketika itu. Dan begitulah juga yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Ya. La'ir raja'na ilal madinati. Kalau sekiranya kita kembali semula daripada satu peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW, waktu itu kata daripada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Waktu itu bila Abdullah ibn Ubay ibn Salul pada saat tersebut mengatakan, kalau kita kembali semula ke Madinah, ya,
maka Allah akan mengangkat orang yang akan dimuliakan dan Allah akan merendahkan orang-orang yang akan direndahkan. Itu merujuk kepada Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar kata, tak boleh ni. Kita pukul penggal je kepala tersebut. Jumpa kepada Nabi, Nabi tak benarkan. Biarkan demikian. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, apakah kamu mengatakan demikian? Abdullah ibn Ubay kata, aku tak kata demikian. Wallahi demi Allah, aku tidak pernah berkata perkataan yang sedemikian rupa. Rasulullah terima akan kata-kata mereka. Itu banyak dalam kisah-kisah yang berlaku di kalangan golongan orang munafik. Nanti ada satu lagi kisah tersebut, saya rasa ada dalam perbincangan ini. Baik, seterusnya, jangan membiasakan diri dengan pembohongan. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat daripada Abi Daud, Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladhi yuhadithu bilhadith liyutahika bihil qawma fayakzib wailul lahu wailul lahu. Hadis riwayat daripada Abi Daud dan riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Rasulullah kata, celaka bagi orang-orang yang berbicara dengan suatu perbicaraan supaya manusia ketawa, sesuatu kaum itu ketawa dengan kata-kata yang disampaikan, padahal kata-kata itu adalah kata-kata bohong. Bersifat benar adalah suatu kebaikan dan jalan keselamatan kerana ia menjadikan ungkapan, perbuatan dan keadaan itu bernilai dan juga dipandang. Orang akan memandang kita kalau kita bercakap dalam keadaan yang benar, dan mereka akan meletakkan thiqah dan keyakinan, kepercayaan kepada kita bila kita membiasakan diri kita ini dengan ucapan-ucapan yang benar dan juga perbuatan yang tidak bertentangan dengan apa yang diperkatakan. Baik, itu di antara beberapa ulasan yang disebut oleh para ulama berkaitan tentang hadis yang pertama. Sementara hadis yang kedua, An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib. Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tama'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu At-Tirmizi. Daripada Abu Muhammad, yaitu Al-Hasan bin Ali. Kenapa disebut dengan Abi Muhammad? Abi Muhammad sebab anak kepada Saidina Hasan namanya Muhammad bin Hasan. Jadi disebut dengan nama Abi Muhammad. Al-Hasan ibn Ali, cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Saidina Ali, Saidina Hasan, dan kemudian Saidina Husain kembar, duanya. Saya menghafal sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tinggalkan apa-apa yang kau ragu-ragukan. Tinggalkanlah olehmu sesuatu yang meragukan kepada apa yang tidak kau ragu-ragukan. Kerjakan apa yang tidak kau ragu-ragukan. Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan dan berdusta itu menyebabkan timbulnya keragu-raguan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini merupakan asas sendi dalam mengerjakan sesuatu, hingga segala perbuatan ibadah yang tidak disertai dengan keyakinan bersungguh-sungguh tidak sah hukumnya. Maka semua yang dikerjakan harus benar menurut perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hadis ini yang diambil dalam kaedah fiqhiyah, kaedah fiqh para ulama. Sebab itu ulama menyusun kaedah-kaedah yang tertentu, semuanya dasarnya hadis. Cuma dari sudut ucapan itu ulama susun menurut kesesuaian bahasa yang digunakan oleh mereka. Di antaranya apa? Al-akhzu bijanibil ikhtiyar. Ada disebut dengan al-akhzu bil ikhtiyar fil ibadah. Mengambil sesuatu amalan dalam ibadah itu secara berhati-hati. Sebab apa? Kadang-kadang dalam ibadah yang kita laksanakan itu, kita lakukan dalam keadaan ragu-ragu. Betul? Nak sembahyang, solat. Saya dah ambil sembahyang ataupun tidak? Dah ambil sembahyang ke belum? Dah ambil sembahyang ke belum? Ataupun dah terkentut ke belum? Tapi soalnya dalam ketika itu, wuduk dah ambil belum? Contohnya, sudah menjadi kebiasaan kepada kita sebelum bergerak daripada rumah nak menuju ke masjid, memang kita ambil wuduk. Memang sudah menjadi kebiasaan. Kebetulan pada hari tersebut, entah apa, pening kepala ataupun tension dan sebagainya, tertekan, duk teringat, saya ni dah ambil wuduk ke belum? Sebab ada orang yang begitu, sambil memandu fikirannya ketika itu menerawang, duk fikir. Bukan kerana mabuk, mabuk tu cerita lain. Jadi isunya ketika memandu tu duk fikir apa yang sedang berlaku ketika itu. Allah,
Dan akhirnya dia terlupa, tadi dah ambil wuduk ke belum? Ambil kepada hukum kebiasaan ataupun asalnya. Dah biasa memang saya pun mengambil wuduk. Memang saya yakin, biasanya saya akan sebelum bergerak daripada rumah tu saya mengambil wuduk. Maka ketika itu dianggap dia mengambil wuduk. Samalah juga dalam keadaan terbuang, terkentut ketika itu. Wuduk memang kita yakin dah ambil. Tapi masalah ragu-ragunya pada kentut tersebut. Ini keluar angin ataupun tidak. Keluar angin tidak. Hakikatnya wuduk dah ambil. Ya, angin je yang masalah. Syak, syak pada angin. Bermakna kita masih lagi berada dalam keadaan berwuduk. Dalam solat sebagai contohnya. Tiga rakaat ke empat rakaat? Tiga rakaat, empat rakaat. Ada yang kadang-kadang dua rakaat pun teringat, ni aku rakaat yang pertama ke kedua? Semayang dua rakaat je, tapi masih lagi ragu. Dah semayang buat dua rakaat ke satu rakaat? Kadang-kadang berlaku dalam keadaan demikian. Yakin kita berapa rakaat? Pastilah dua yang yakin. Kalau dua antara dua dengan tiga, berarti yang yakinnya adalah dua. Yang ketiga ragu-ragu, laksanakan. Kita menganggap dia adalah merupakan dua rakaat. Di antara tiga dan empat, yang yakinnya berapa? Tiga lah. Maka yang tiga itu kita yakin, tambah dengan satu lagi rakaat, dan kemudian sujud sahwi untuk menggantikan kelupaan yang ada ketika itu. Nah, itu kaedah dia. Samalah juga kaedah yang ulama sebutkan apabila bercampur di antara halal dan haram. Ya, idza jtama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila bercampur di antara perkara yang halal dan perkara yang haram, yang akan menguasainya itu adalah haram. Maka ini di antara ihtiyat, berhati-hati dalam bab kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu letakkan kita ni di mana kedudukan kita. Berbeza-beza dalam bab ragu ni. Dan ragu ni kita kena ingat, ragu tu datang daripada siapa? Syaitan. Ya, memang kerja dia tu. Sebab itu jangan kita rasa, ya Allah Ustaz, kenapa saya ragu-ragu yang begitu teruk ni Ustaz? Sebab kita banyak menggunakan ataupun banyak kita berfikir ketika itu tanpa ada ilmu. Ya, soalnya tanpa ada ilmu itu masalah yang besar yang kadang-kadang timbul dalam diri kita, dan syaitan lagi tambah. Dan kita tak boleh nak marah syaitan. Memang kerja dia memang mengganggu kita. Dia tak ada kerja lain lah. Syaitan dia tak ada kerja macam kita dengar ceramah. Ya. Dia tak ada kerja kita untuk memasak. Mana ada syaitan dia, syaitan masak? Tak ada. Dalam hidup syaitan, kita duk fikir ni balik nak masak lagi, nanti nak pergi ke pasar. Syaitan memang dia pergi ke pasar, dia pergi. Pergi majlis ilmu, pergi. Tapi kerjanya bukan nak dengar ilmu tu. Nak usik kita tu. Mengantuk sekejap, payahlah tengok jam sekejap. Ya? Jadi memang itu kerja yang dilakukan oleh syaitan. Kita nak buat macam mana? Memang kerja dia begitu. Memang kerja begitu. Kita tak boleh nak salahkan syaitan itu sendiri. Allahuakbar. Baik. Hadis ini nak mengajar kepada kita supaya kita mengelakkan tentang keraguan. Sebab itu kita minta doa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta selalu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hilangkan keraguan yang ada pada diri kita. Ini cerita pasal wabak ni, duk tengok takut pula. Coronavirus. Ada yang jual kereta corona. Dia kata kau lah punca kepada segala-gala virus tersebut. Macam-macam sekarang orang cuba menggunakan kalimah-kalimah seumpama itu. Baik, dalam bab tersebut kita diajarkan dengan doa. Yakinlah kita dengan doa tersebut, di samping kita berusaha. Usaha itu penting jugalah, dari sudut zahirnya penting. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Doa. Ustaz, doa apa? Ya Allah, doa bukan main. Banyak doa-doa yang berkaitan tentang penyebaran ataupun mengelakkan kita terkena daripada virus-virus yang berlaku. Ya. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Itu diminta untuk kita baca. Bila tiga kali waktu pagi, hina yusbih, ketika dia baca di waktu pagi, lam yadurhu, ya, tidak akan memberikan mudarat kepadanya, lam yusibuhu, tidak akan menimpa kepadanya itu mudarat, mudarratan, sehinggalah hatta tumsi, sehinggalah dia sampai waktu petang. Waktu petang baca tiga kali, tak banyak pun kita baca kan, tiga kali sahaja tidak menjadi masalah. Bacalah petang tiga kali, pagi baca tiga kali, Allah akan jaga seluruh waktu tersebut. Ataupun baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga ada hadisnya. Ya, Rasulullah pun menyebut di hujungnya la yadurru, dia tidak akan memberikan sesuatu mudarat kepadanya. Bacalah hadis ucapan doa tersebut. Paling tidak ustaz, doa-doa ni payahlah saya nak baca ni ustaz. Baca kul huwallah sekali ataupun tiga kali kita baca kul huwallah, diikuti dengan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu juga kan ada hadis. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafahu Allah, Allah akan mencukupkan kepadanya. Maknanya Allah akan tahan dia daripada berlaku sesuatu. Jadi kenapa kita tidak mahu untuk beramal dengan doa-doa seumpama ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, kita amalkan. Yang penting letakkan keyakinan kita kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kamu berazam, serahkan segala-galanya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ini, di antaranya daripada hadis tersebut, ini disebutkan antaranya yang pertama, iaitulah galakkan agar membersihkan diri daripada perkara-perkara syubhah dan mengutamakan perkara-perkara yang jelas halal, kerana sesiapa yang memelihara dirinya daripada syubhah, maka dia telah membebaskan agama dan juga maruah dirinya. Bererti hadis ini nak mengajak kepada kita jauhi diri daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan syubhah. Syubhah ni keraguan-keraguan dalam sesuatu amalan-amalan dalam kehidupan kita. Makanan ni halal ke haram? Ada tak tengok cop jakim? Tengok cop jakim tu sudah ada, dan kemudian tengok dari sudut nombor siri dan sebagainya, yakinlah dengan makanan tersebut. Kalau nak salahkan, salahkanlah jakim. Kalau katakan dia berbohong dan sebagainya, bagi kita telah pun selesai tentang hal yang ada. Tapi kalau ustaz, saya masih ragu-ragu jugalah. Tak apalah, kalau ragu-ragu tak payahlah beli. Itu terpulang kepada seseorang yang kita meletakkan keyakinan itu berdasarkan kepadanya. Tapi kalau masih lagi ragu-ragu, tinggalkan perkara tersebut. Ustaz, ni rumah ni saya beli daripada Cina. Soalnya dia ada anjing. Ada nampak tak anjing tu duduk di mana? Entahlah duduk di mana. Jadi selagi kita menghukum secara zahirnya, kita tidak tahu, mungkin anjing tersebut itu letaknya di sangkar adalah tempat-tempat yang tertentu. Selagi tidak timbul dengan baunya, rasa dan sebagainya, warna dan tidak ada dalam hal yang tersebut, maka ketika itu dianggap sebagai tempat yang bersih. Tapi kalau katakan ustaz, saya masih lagi ragu, basuhlah semua. Silakan saja. Tak boleh ustaz nak hilangkan tentang soal perkara tersebut. Silakan lakukan demikian kalau baginya masih lagi timbul ragu-ragu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan segala perkara-perkara yang syubhah. Caranya bagaimana? Letakkan dalam diri kita. Kita letakkan. Selagi tak yakin, silakan. Tapi jangan sampai perkara tersebut tu, ustaz saya masih lagi tak yakin. Itu masalah besarlah. Dalam hal tersebut, dia kena dasarkan kepada ilmu. Sebab apa? Bila kita kata masih lagi tak yakin, masih lagi tak yakin, yang menyebabkan tak yakin itu datangnya daripada syaitan. Jadi sampai tak yakin tu, bila dia nak buat? Sembahyang. Ustaz sembahyang, saya rasa macam tak yakin. Satu jam sembahyang, tunaikan, tak yakin lagi, sembahyang lagi, tak yakin lagi. Itu masalah besar lah. Sebab ada penyakit seumpama itu, tuan-tuan. Saya ingat ada, dahulu kami ada buat satu rombongan lah, secara beramai-ramai, kaki tangan. Kaki tangan mana ustaz? Tak boleh dirahsiakan lah. Ada seorang tu bila masuk ke dalam tandas tu, bas dah nak bergerak ni, padahal dia masuk dalam tandas. Bila masuk dalam tandas tu, nak duduk keluar daripada tandas tu hampir satu jam. Orang lain semua menahan belakang, ini bila nak keluar ni, bila nak keluar. Yang dia berada kat dalam tak tahu apa yang dibuat dalam tu. Kadang-kadang bila didengar ustaz kat dalam tu, macam dia bercakap sendiri-sendiri. Bahaya tu, bercakap sendiri-sendiri. Apa yang dikatakan pun tidak tahu yang berada di dalam. Ada kadang-kadang begitu. Sebab itu bila masuk je, bila kami letakkan, kalau duduk di hotel tu, bila duduk berdua satu bilik tu, kata Allah, ni tak boleh jadi ni kalau duduk dengan dia ni. Kena masuk dulu. Jangan suruh dia masuk, nanti kemudian dan sebagainya. Wallahu'alam. Baik, yang pertama. Yang kedua, berhati-hati di dalam perkara-perkara syubhah hanya mampu dilakukan oleh mereka yang istiqamah dan berusaha untuk mencapai maqam taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat ragu-ragu syubhah ni tak boleh kita lakukan melainkan orang yang ada istiqamah dalam dirinya. Istiqamah ini tidak akan wujud. Istiqamah ni apa? Mereka yang sentiasa berada dalam keadaan kekal dengan ibadahnya kepada Allah, kekal dengan amalan-amalan ketakwaannya kepada Allah, sehingga mampu untuk mencapai pada tahap takwa itu sendiri, barulah dia mampu untuk mengelakkan segala keraguan-keraguan tersebut. Jadi ragu-ragu ni perlu diusahakan dengan amalan kita. Kita buat, dan amalan kita juga mestilah berpandukan kepada ilmu yang benar, ilmu yang membawa kepada amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kembali kepada hati ketika berlakunya kesamaran. Maksudnya, sama-sama ragu-ragu ini dipuncanya daripada mana? Dia datangnya daripada hati kita. Punca utamanya datang daripada hati kita. Justru nak menghilangkan kesamaran yang ada dalam hati ini, bagaimana cara dia? Tidak lain dengan kita berzikir selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan selalu isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, zikir. Latih hati kita. Sebab bila kita tidak melatih diri kita ni, tak mentarbiah diri kita ini, tak ada tarbiyatun nafs, kita tak mentarbiah diri kita, maka akhirnya dia akan terbiar begitu sahaja. Macamlah seseorang yang dia nak memandu kenderaan kereta. Ustaz, saya tak berani ni. Ragu-ragu.
Sampai bila dia akan ragu-ragu, selagi dia tidak mencuba, dia akan timbul ragu-ragu tersebut. Tapi kalau dah mencuba, itu mengalahkan pemandu biasa. Duk tengok sahab, belok sebelah kiri, kanan, kiri, kanan. Trafik apa, apa set lampu-lampu apa syarat tu pun tak dipasang. Sahab main semua. Eh, dulu rasanya dia ni lah orang yang paling ragu-ragu. Dia nak memandu kenderaan. Tapi bila dah bawa tu, la ilaha illallah, yakin yang confident. Bukan confident, overconfident. Ya. Mengatasi daripada keyakinan tersebut. Nah, jadi nak hilangkan ragu-ragu, dia kena ada tarbiyah, kena ada proses kita meriadahkan ataupun mentarbiahkan diri kita ini dengan kita melaksanakan amalan tersebut. Ha, jadi pada saat ketika itu dia akan timbul. Kalau contohnya dalam solat, oh solat saya selama ni kalau saya sembahyang mesti pada rakaat yang ketiga yang ragu-ragu. Ketika kita sembahyang, kita akan dapat tumpukan. Ingat, sembahyang rakaat ketiga ni aku biasanya berlaku dalam keadaan demikian, waktu itu dia akan menjelma dalam diri kita untuk kita mengambil berat tentang solat yang kita laksanakan. Itu sebagai contohnya dan perkara-perkara yang lain. Baik, seterusnya, pembohongan adalah sesuatu yang meragukan sementara bercakap benar itu adalah merupakan satu ketenangan. Ha, jadi, bila sebut tentang berbohong ni, dia akan meragukan hati kita, akan menyebabkan kita tension pun ya. Ha, sebab itu nanti macam mana nak menjawab? Tiba-tiba ada satu tuan, ataupun disebutlah nama seseorang, si fulan, sila masuk pejabat esok ya. Saya nak jumpa. Bos nak jumpa tu ada perkara lain. Tapi yang difikirkan, alamak, bos dah tahu ke aku punya pembohongan ni? Padahal bos nak kata sesuatu perkataan yang lain. Malam tu tak tidur. Duk fikir apa jawapan yang sesuai. Tidurlah jam 10, bangun lagi jam 11. Tidur lagi, jam 12 bangun. Akhirnya pagi ketika itu pening kepala. Ya Allah. Memikirkan jawapan macam mana nak jawab nanti depan bos ketika dia bertanya waktu tersebut. Nah, sebab apa? Ini yang dikatakan sebab dia berbohong. Jadi akhirnya berbohong ni boleh tak menimbulkan ketenangan? Tak tenang. Dia akan timbul perkara yang tak tenang. Isteri kata, bang, boleh tak kita jumpa? Apa perkara ni? Dah tahu ke apa ni kes aku ni? Dia contoh dalam keadaan demikian. Padahal si isteri tadi tu, dia ada sesuatu yang ada satu perkara yang dia mencari, perkara lain. Tiba-tiba terbongkar sebab kita dah fikir, abang minta maaf banyak, kenapa abang minta maaf? Dan sebagainya. Perkara lain yang ditanya, yang lain pula terbongkar ketika itu. Sebab apa? Duk dah tengah memikirkan akan perkara-perkara tersebut. Dia tidak akan menimbulkan ketenangan. Tapi kata-kata yang benar, perbuatan yang benar, itu akan menimbulkan ketenangan dalam hidup kita. Bukan sekadar tenangnya hidup kita, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan kebaikan atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Baik, dan selain daripada itu juga dinyatakan, di antara maqam kewarakan seseorang itu ialah dengan menjauhkan perkara-perkara yang syubhah. Ya, perkara-perkara syubhah itu, maka itulah maqam waraknya seseorang. Baik, seterusnya ambil hadis berikutnya daripada Abi Sufyan. Sakhar ibn Harb radhiyallahu anhu an Abi Sufyan as-Sahri ibn Harb radhiyallahu anhu. Siapa dia Abi Sufyan? Abi Sufyan ini adalah merupakan orang yang begitu kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaannya. Bahkan istrinya yang bernama Hindun, kita tahu itu adalah merupakan istri yang ketika itu begitu garang ataupun begitu membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku dalam peperangan Uhud. Istri beliaulah yang telah mengarahkan supaya memakan memotong ataupun bedah akan perut Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, kan, dibedah perutnya, dimakan apa yang ada dalamnya oleh Wahsy. Wahsy itu adalah merupakan pekerja kepada Hindun. Jadi saat ketika itu diarahkan, dia pun makanlah apa yang ada dalam isinya sehingga syahid Sayyidina Hamzah ibn Abi Talib, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Baik, itu yang berlaku. Kemudian yang kedua, di antaranya kalau kita melihat dalam sejarah, Abi Sufyan bin Harb ini adalah di antara salah seorang pakar dalam medan pertempuran perang. Dia ini juga adalah merupakan orang yang pakar dalam medan pertempuran perang. Seorang yang hebat sebenarnya, bijak. Sebab itu dia berjaya melepaskan dalam peperangan Badar tu kan. Dia berjaya, entah macam mana dia boleh dapat menghidu tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia melalui persisiran pantai untuk melepaskan diri daripada barang-barangnya itu dirampas oleh Rasulullah dan juga pasukan Islam ketika itu. Dan semasa berlaku peperangan Uhud, siapa yang memimpin peperangan Uhud? Abi Sufyan ibn Harb. Dalam catatan sejarah mengatakan Abi Sufyanlah merupakan pemimpin utama sehingga akhirnya mereka hampir berjaya. Walaupun mereka tidak berjaya sebenarnya, tidak dapat menawan Rasulullah bersama dengan para sahabat,
Tapi hampir-hampir kejayaan mereka itu berlaku hasil daripada pemikiran yang ada ataupun perancangan yang dilakukan oleh Sufyan ibn Harb. Dan akhirnya Sufyan ibn Harb bila memeluk ajaran Islam, riwayat mengatakan, iaitulah sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah ketika itu, Abi Sufyan ibn Harb telah bertemu dengan Nabi SAW memeluk ajaran Islam. Jadi sebelum daripada itu juga ada kisahnya, beliau bersama dengan Zaid ibn Dathinah. Nah, dengar tak seorang sahabat Nabi yang dibunuh oleh Abi Sufyan bernama Zaid ibn Dathinah, yang ketika itu kata Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kamu boleh tak serahkan yang gantikan tempat kamu ini dengan Rasulullah SAW, dan kamu akan balik dalam keadaan selamat untuk bertemu dengan ahli keluarga kamu. Yang penting bawakan Rasulullah SAW pada tempat kamu. Jadi dia kata, aku tidak suka, ya, ma uhibbu, aku tidak berminat untuk melihat Rasulullah SAW, walaupun dia tercucuk dengan duri sahaja, itu aku tidak berminat dan aku tidak tergamak untuk membiarkan Rasulullah berada dalam keadaan demikian, dan sedangkan aku berada dalam keadaan berbahagia bersama dengan ahli keluarga. Dan akhirnya kata Abi Sufyan, dikata apa, maraitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat daripada kalangan manusia itu yang menyayangi manusia seumpama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyayangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, kata-kata daripada Abi Sufyan. Sehinggalah akhirnya Abi Sufyan memeluk ajaran Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Dan Rasulullah ketika membuka kota Mekah, Rasulullah telah mengarahkan, mana-mana di kalangan kamu yang masuk ke dalam rumah Abi Sufyan, faqad amin, sesungguhnya kamu akan berada dalam keadaan aman, tidak akan dikenakan apapun hukuman. Baik, apa kata daripada Abi Sufyan? Fi hadisihi tawil fi kisati Hirqal, ya, bukan Hiraklai, yang disebut ra-nya mati, Hirqal. Qala Hirqal, famadha ya'murukum, ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu ibudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silati, muttafaqun alaihi. Daripada Abi Sufyan bin Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu, dalam hadisnya yang panjang yang menceritakan cerita Raja Hercules, ya. Jadi Hercules ni berkata apa dia? Siapa dia Hercules? Ya. Dia adalah merupakan raja ataupun gelarannya adalah Kaisar. Kaisar ni mana? Raja Rom. Ya, Raja Rom. Kalau Parsi disebut dengan apa? Gelaran Raja Parsi. Kisra, ya. Kisra itu gelaran Raja Parsi. Tapi Kaisar itu adalah merupakan gelaran kepada Raja Rom, salah satunya bernama Hercules ni. Ya. Dan tuan-tuan, kita tahu Rom ni dia beragama dengan agama apa? Agama Nasrani. Sementara Kaisar ataupun Parsi beragama dengan menyembah api, ya. Itu di antara sembahan api, itu di antara agama mereka. Dan sebab itu saya dah perkatakan dahulu, orang-orang Nasrani ni dengan Islam dia dekat. Orang-orang Nasrani, Kristian ni dengan Islam dia dekat berbanding dengan Yahudi dan juga orang-orang yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan penyembahan berhala. Di mana dalilnya? Dalam Al-Quran sendiri Allah katakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu alladheena qalu Allah sebut, kamu akan dapati orang-orang yang keras hatinya terhadap orang-orang yang beriman, al-yahudu walladheena asyraku, iaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang menyekutukan Allah. Wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan kamu akan dapati orang-orang yang dekat kasih sayangnya terhadap orang yang beriman itu, iaitulah disebut alladzina qalu inna nasara, orang-orang yang berkata kami adalah merupakan orang-orang Nasrani kerana mereka memiliki pendeta-pendeta mereka. Sebab itu kalau kita tengok macam contohnya ketika Rasulullah, kenapa Rasulullah hantar hijrah yang pertama ke bumi Habsyah? Sebab pemerintah di bumi Habsyah itu beragama Kristian, beragama Nasrani. Sehingga kan ketika dia mendengar sahaja surah Maryam yang dibacakan ketika itu, menitis air matanya. Dan akhirnya dia menganggap bahawa apa yang disebutkan itu adalah perkara yang benar. Dan riwayat mengatakan ketika itu Raja An-Najasyi memeluk ajaran Islam di akhir hayatnya sebelum dia meninggal, sehingga Rasulullah menunaikan solat jenazah secara gaib. Kan itu berlaku. Dan begitulah yang berlaku kepada Hercules. Sebab itu
Bila bertemu Hercules ni, Hercules tak menolak dulu. Silakan, kamu nak berkata apa? Ini dalam hadis ni menyatakan demikian. Sufyan Ibn Harb tadi ni datang, radhiyallahu anhu, datang bertemu dengan Raja Hercules. Dan apa yang dikatakan ketika itu, cuba perhatikan dengan kata-kata yang disebutkan di sini. Ya, cuba kita perhatikan. Baik, daripada Abi Sufyan bin Sahr Ibn Harb dalam hadisnya, jadi Hercules tadi berkata, maka apakah yang diperintahkan olehnya? Masuk-masuk ketika itu, apa yang kamu nak kata? Apa yang Rasulullah SAW katakan? Yang dimaksudkan ialah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Sufyan berkata, saya lalu menjawab, ia berkata, sembahlah Allah yang Maha Esa, janganlah menyengutukan sesuatu dengannya, dan tinggalkanlah ajaran datuk moyangmu. Ia juga menyuruh kita solat, berkata benar, sopan, dan mempereratkan hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Waktu ketika bertemu dengan Herkul, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan. Ini maknanya dakwah yang disampaikan oleh Nabi lah. Bila Rasulullah menyebarkan dakwah ke luar negara, khususnya dalam kes ini, setelah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ya, bermulanya pada tahun yang ke-6 Hijrah, Rasulullah mula mengutus utusan-utusan untuk pergi ke negara-negara luar bagi menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Rasulullah sampaikan apa yang telah diminta oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, agar disampaikan segala maklumat-maklumat tersebut. Dan salah satunya ini Rasulullah sebarkan menulis surat ataupun mengarahkan kepada utusannya untuk menyampaikan apa yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ini kalau kita melihat hadis tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan perkara yang pertama sekali, iaitulah ubudullah, asas dalam agama, poin penting dalam ayat ini. Allah nak mengatakan poin paling penting sekali, iaitulah jaga akidah. Itu soal pertama. Daripada dulu, kini, ya, sampailah kepada saat kita ini, sehingga kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang dibawa oleh para rasul adalah sembah Allah. Surah Al-Maidah ayat 3, surah An-Nahl ayat 36, Allah sebutkan apa dia, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah, sesungguhnya kami telah mengutuskan setiap daripada umat itu seorang rasul. Apa kerja mereka? I'budullah, sembahlah kamu semua akan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, dan jauhilah kamu kepada perkara-perkara ataupun berhala-berhala yang mempersekutukan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kerja yang dibawa oleh para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup meninggalkan kampungnya ketika itu, bila mana kampungnya tidak mahu menerima tauhid kepada Allah, keesaan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggalkan bumi Kaldan ketika itu dan menuju ke bumi Syam. Itu kan berlaku. Ayahnya yang bernama Azar tidak mahu untuk menerima apa yang disampaikan, sehingga ayahnya kata, la illam tantahi, kalau kamu tak nak berhenti, aku akan merejam dan mengenakan siksaan kepada kamu. Dan akhirnya dia kata, tak apalah kalau begitu, aku tinggalkan kamu semua dan aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang berlaku kepada seluruh para nabi. Dengan erti kata yang lain, soal akidah ni jangan dibuat main dalam hidup kita. Dan bila kita berbicara tentang soal akidah, kita berbicara tentang 6 rukun iman yang perlu dijaga selalu dalam hidup kita. Percaya kita kepada Allah, bagaimana kita nak meletakkan keyakinan dan percaya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebagai Rabb kita, yang mentadbir hidup kita, yang menghidupkan, mematikan kita, memberikan makan, menjadikan kita sakit. Apa lagi? Yang memberikan rezeki dalam hidup kita adalah Allah, War-Razzaq. Letakkan demikian. Kadang-kadang kita ni dari sudut solat bagus, alhamdulillah. Tapi rupa-rupanya dari sudut akidah kita ni ada masalah. Sembayang-sembayang juga, ustaz saya tak pernah mencapai ketenangan ketika saya menunaikan sembahyang. Saya Quran saya dah baca, tapi sebab rupanya dia ada masalah, something wrong, ada sesuatu perkara yang silap dalam hatinya itu. Soal syaknya pada Allah. Antara yang berlaku apa dia? Tak percaya dengan qada dan qadar. Sedangkan al-qada qadri khairihi wa syarrihi, itu yang Rasulullah sebutkan, itu adalah merupakan salah satu prasyarat dalam rukun iman kita. Kenapa aku jadi begini ya? Semakin aku beriman pada Allah ni, semakin teruk pula ujian. Ha, sangka buruk kita kepada Allah.
tak percaya pula tentang soal qada dan juga qadar. Saya dah kerja dah ustaz, banyak kali saya lakukan, tapi saya masih lagi begini. Tak yakinkah kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang Allah nak berikan pada kita? Itu kita nak letakkan dalam diri kita, bukan satu kerja yang mudah. Tapi itulah dia yang berlaku di kalangan manusia apabila mereka tidak meletakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasul. Seperti mana tadilah anti hadis berlaku, ada masalah dengan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, ya, masalah ajaran sesat puncanya kerana mereka mengaku sebagai rasul. Ada lagi rasul selain daripada itu, sedangkan bab keimanan sudah ditentukan siapakah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah seterusnya. Justru itu, jaga tentang persoalan yang berkaitan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watruku ma yakulu abaukum wa ya'muruna. Watruku ma yakulu abaukum. Tinggalkanlah apa yang diperkatakan oleh bapa-bapa kamu. Ini bab berkaitan dengan bab taklid. Dalam Islam ni, Islam tak mengajar kepada kita mengikut aja. Kalau orang Jawa kata enggih wai, kita duk enggih, kata enggih. Duk ya, mengiyakan segala-galanya ketika itu, Islam tidak mengajar demikian. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan kisah yang berlaku dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah Allah turunkan. Tak, kami nak ikut apa yang kami tengok pada datuk nenek moyang kami. Dia buat begitu, kami ikutlah. Walaupun follow je tak ada apa-apa, sedangkan Al-Quran dan hadis sudah jelas di hadapannya. Tak, saya akan tetap melakukan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Ni kaedah dalam berdakwah pun kadang-kadang berlaku tuan-tuan, di perkampungan orang-orang asli kan, sebagai contohnya. Tak apalah, mereka itu kaedah dari sudut dakwahnya. Sebab orang kata, kalau kita pergi ke kampung orang asli ni, pertama kalau nak islamkan tok batinnya terlebih dahulu. Dia kalau tok batin berjaya, itu yang lain semua follow. Tak apalah, bab tersebut tu kalau berjaya alhamdulillah, yang lain follow. Sambil follow ketika itu, kita sebarkan dakwah kepada setiap orang daripada mereka. Sebab ilmu itulah yang menentukan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar mengikut. Cuma dalam hadis ini nak menyentuh tentang persoalan tersebut. Boleh tak ustaz kami bertaklid? Taklid dalam perkara-perkara ataupun kita ikut dalam perkara-perkara yang merupakan fadail ataupun akhlak-akhlak yang fadilah, akhlak-akhlak yang baik, tak jadi masalah. Dia suka bantu orang, tak apalah, itu dah menjadi tradisi dalam kehidupannya. Perkara yang baik itu dikekalkan. Perkara yang ada hubungan dengan ibadah, kaitan dengan Allah, syirik kepada Allah, itu yang perlu ditinggalkan. Dan dalam menentukan sesuatu ibadah, itu juga menentukan, yang menentukannya adalah berdasarkan kepada ilmu yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Baik, seterusnya, wa ya'murukum bis-salati was-salah, dan dia memerintahkan kita agar menunaikan sembahyang. Solat adalah ibadah yang kedua sesudah mengucap dua kalimah syahadah, yang perlu diambil berat. Masalah lain, ya, kalau nak banding dengan kepentingan solat, solat paling utama dalam hidup kita. Sebab itu Rasulullah ketika nak meninggal, ketika nak wafat, ketika itu apa Rasulullah sebut? As-salah, as-salah, as-salah. Tiga kali Rasulullah sebut sembahyang, sembahyang, sembahyang. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kamu miliki daripada hamba sahaya kamu. Tapi solat tetap diagungkan ataupun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Solat ini adalah hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ada di kalangan para ulama, ya, selain daripada mazhab Syafi'i lah, ada pandangan yang mengatakan siapa yang meninggalkan sembahyang sudah dianggap sebagai murtad, keluar daripada ajaran Islam. Walaupun kerana malas, ya, dianggap kafir lah, artinya dah keluar daripada Islam ketika itu. Walaupun malas, walaupun dalam keadaan malas, kerana berdasarkan kepada umumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan solat itu faqad kafara jihara, dia telah kufur kepada Allah dalam keadaan terang-terangan. Jadi ada hadis yang mengatakan demikian. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyebutkan bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus solah. Di antara seorang itu dengan syirik, jarak di antara seseorang dengan syirik dan juga kufur itu, iaitulah dengan meninggalkan sembahyang itu sendiri. Baik, itu yang ke berapa tu? Sebutlah. Yang kemudian seterusnya wasidqi. Hadis ini juga mengajar kepada kita untuk berlaku benar, sama ada kata-kata dan perbuatan. Jelas perkara ini telah pun kita bincangkan. Dan kemudian wal afaf. Afaf ni apa? Menjaga diri kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan yang kedua, afaf ni juga kita tidak meminta-minta. Dalam hidup ni ada kekuatan pada kita, jangan meminta-minta. Ini disebutkan
oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, kisah golongan Ansar, kisah golongan Muhajirin. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tengok orang melihat dia adalah orang kaya sebab dia tak meminta-minta ketika itu. Sebab apa? Dalam keadaan demikian mereka berkemampuan walaupun hidup dalam keadaan miskin. Nanti insyaAllah kita tidak sempat untuk bincangkan, masa tidak mengizinkan kita. Nanti kita akan bicarakan kesimpulan dalam hadis ini dalam pertemuan yang akan datang. Ada beberapa kisah-kisah yang menarik dalam bab meminta ini, antaranya kisah yang berlaku kepada Hakim Ibn Hizam, dan yang kedua iaitulah kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu anhu, dan seterusnya yang hujung itu adalah mengeratkan hubungan. Rasulullah menyebut dalam bentuk yang umum, dan kita akan melihat nanti apakah yang dimaksudkan dengan as-silah menurut pandangan-pandangan para ulama. Wallahu a'lam. Sekadar ini yang dapat untuk saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan kurang itu adalah merupakan kelemahan yang ada pada diri ini. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sebelum kita menutup perbincangan kita pada pagi ini, ada permintaan, mohon doakan untuk kesembuhan Haji Ismail bin Mamat yang sedang mengidap kanser, dan juga adik Nur Medina yang sedang jantungnya tersumbat. Di samping itu juga kita mohonlah pada Allah, pada mungkin para jemaah yang ada meminta, "Ustaz tolong doakan saya sedang ditimpa dengan hutang piutang yang banyak." Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita insya-Allah. Di samping satu lagi tuan-tuan, saya juga ada permintaan sebenarnya daripada salah seorang pelajar di Mesir yang sedang menyambung pengajian perubatan di Mansurah University ataupun di Universiti Mansurah, salah sebuah daerah yang terdapat di Mesir, kerana menanggung hutang ataupun pinjaman sebanyak $12,000, lebih kurang begitu banyaklah. Tapi tak apalah, sekadar kita boleh mampu membantu, kita cuba untuk memberikan bantuan kepadanya insyaAllah. Nama dia kalau tidak silap Nur Mardiyah bin Muhammad Asal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa la taj'al fina syakiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل.